Yang kedua, fenomena alam sekeliling. Apa yang berlaku di alam sekeliling ni, kita gambarkan dia macam dewa. Contohnya, masyarakat yang banyak bergantung kepada sinaran bulan. Mereka hidup di padang pasir, harap bulanlah waktu malam. Nak pergi berdagang, nak jalan siang panas, jadi jalan malam, bergantung pada cahaya bulan. Kemudian nak bawa haiwan makan pun di padang pasir pada waktu bulan mengembang. Jadi dia sangat terhutang budi kepada bulan ni. Dia gambarkan bulan. Itu masalah. Sebenarnya dia nak bersyukur kepada Tuhan dan nak menghargai nikmat bulan. Tapi dia gambarkan. Dia kata bulan ni banyak berjasa kat kita. Jadi kita kena gambarkanlah bulan. Sebabkan bulan ni dia tu cerah, dia mestilah satu orang yang cantik. Dia lukis satu orang yang cantik. Satu asal nak jadi dewa lah. Disebabkan bulan ni dia ada kawan dia matahari. Matahari kuat, bulan ni lemah. Dia dah tentulah perempuan. Dia buat gambar perempuan, gambar cantik. Disebabkan bulan ni dia berjalan malam-malam, dia tak duduk tempat. Tunjuk gambar satu dewa tengah berjalan. Lama-lama dah dia gambar-gambar, dia buat patung. Buat patung, dia sembah patung. Sebenarnya dia nak terima kasih, nak menghargai nikmat bulan tu tadi. Tapi bila dia gambarkan, jadi sana. Itu tak boleh gambarkan. Dia gambarkan, lama-lama jadi patung, patung bulan. Macam di Arab sana, patung apa, berhala bulan. Itu berhala bulan. Dia nak hargai nikmat bulan. Contoh yang lain, masyarakat ni duduk di satu padang, dalam hutan ke, mana tepi laut ke, selalu kena bencana alam. Kena apa, petir, hujan, ribut semua. Jadi nak elak daripada kena bencana alam ni, dia memuja bencana alam tu tadi. Dia puja bencana alam. Kita bencana alam ni kita kena puja lah. Sebab dia ni bagi kita apa? Kita ni musnah. Supaya kita tak musnah, kita kena puja. Jadi dia gambar lah. Macam mana nak gambarkan bencana alam yang ribut, petir apa semua tadi? Dia gambar lah. Sebab badan dia mesti tegak. Dia mesti ada pegang kilat. Ada kilat kat tangan. Dia mesti apa? Mulut besar, dia nak tiup angin, ribut. Dia gambar-gambar-gambar, buat satu patung. Dia pun sembah. Sebenarnya dia nak hargai yang bencana alam tadi tu, supaya tak kena, tak landa dia. Lama kelamaan dia, sebab dia gambarkan bencana alam tu, jadilah dewa. Dewa Zeus ke, dewa apa, Jupiter ke, dewa macam-macam dewa lah. Sama juga, satu bangsa nak berperang. Bila nak berperang, musuh ramai. Tiba-tiba datang ribut taufan, langgar tentera musuh, dia mati. Selamat dia pun, tak payah perang pun selamat. Dia nak hargai yang ribut tadi tu. Dia kata, "Oi, angin yang kuat tadi tu dah selamatkan negeri kita daripada kena serang dengan musuh yang ramai." Macam mana kita nak hargai angin tu? Nak hargai angin tu, dia pun bayang, "Oh, angin ni mestilah satu dewa yang gini-gini rupa dia." Dia bayang, bayang. Jadi patung, dia pun sembah patung. Jadi ada beza. Yang pertama tadi, dia nak sembah Tuhan, dia gambarkan Tuhan tu rupa macam mana, jadilah dewa. Yang kedua ni, dia nak terima kasih kepada alam. Dia gambar-gambar-gambar, lama-lama jadilah dewa. Sebenarnya alam. Contoh lagi, dalam agama Yunani, agama Greek, dia kata alam ni terjadi daripada kekosongan, kacau bilau. Asalnya tak ada makhluk lagi, tiba-tiba jadi makhluk. Masa tu kacau bilau. Kenapa dikatakan kacau bilau? Bumi pun tak ada rupa bumi lagi. Gunung ganang pun tak ada rupa gunung ganang lagi. Matahari pun tak ada rupa matahari lagi. Semua baru nak jadi. Kan? Mula-mula cipta, semua baru nak jadi. Dia sebut itu semua chaos, kacau bilau. Kacau bilau tu, dia buat rupa. Dia buat rupa. Bila kacau bilau, kenalah ada satu dewa, rupa pun serabut lebih kurang apa semua. Campur, cerah campur dengan gelap serabut. Lama-lama dia sembah. Dia sebenarnya yang dia sembah tu kejadian. Kejadian alam. Kronos. Bila makhluk diciptakan, bermulalah saat yang pertama, waktu. Waktu baru tercipta. Masa Allah sendirian, pada azali, tak ada waktu lagi. Waktu belum dicipta, waktu ni makhluk. Bila kata chaos berlaku tadi,
Waktu pun start. Saat pertama, saat kedua, saat ketiga. Waktu tu tadi dia gambarkan bentuk manusia. Dia buat rupa macam mana-macam mana. Lama-lama dia sembah pula. Jadilah dewa waktu. Dia bukan sembah Tuhan. Dia sembah waktu tu. Begitulah juga takdir, kecantikan langit. Langit. Dia nak menghargai langit. Dia gambarkan langit. Oh, langit ni sebab dia besar, kena buat patung besar. Lama-lama jadi dewa Uranus. Kita kata, oh, dia sembah Tuhan dia Uranus. Bukan, dia sembah Tuhan. Dia nak hargai langit dari tu. Jadi dia personifikasikan. Personifikasi ni istilah sastra. Contohnya kita kata, matahari tersenyum. Matahari tak tersenyum. Tapi personifikasi. Daun nyior melambai. Ketika aku pulang dari kejauhan, terlihat the daun nyior di kampung pun melambai-lambai ke arah tu. Kita bagi sifat manusia kat dia. Ataupun kita nak bangun pagi, aku terjaga pagi ini apabila jamku menjerit. Loceng bunyi. Kita kata jam tu menjerit. Kita bagi sifat manusia kepada yang bukan manusia. Jadi orang-orang ni macam tu lah. Langit tu bukan manusia. Tapi dia bagi sifat manusia. Dia kata langit ni sebab besar, kita bagi dia badan besar, buat patung badan besar. Sebab pasangan dia bumi. Langit besar, langit dah tentu lelaki. Kita panggil dia dewa langit. Jadi dia buat patung, dia kata ni dewa langit, dia pun semua. Nama dia Uranus. Kalau dewa bumi pula, Gaia. Sebenarnya dia nak hargai bumi. Bumi ni lah tempat kita menumpang, kita cari makan, cucuk, tanam apa semua. Jadi kita nak hargai bumi, dia buat gabayang. Kita bumi ni dah tentulah satu orang perempuan. Sampai sekarang kita sebut ibu pertiwi. Berjuanglah demi ibu pertiwi. Yang tu agama lama Hindu. Pertiwi tu dewi pertiwi. Sebenarnya bumi lah tu. Sebab dia nak terima kasih kepada bumi, nak hargai bumi, dia gambarkan bumi ni macam satu orang perempuan. Jadi banyak kita langkau-langkau lah. Neraka, dewa Tartaros. Siam, dewa Hemera. Laut, dewa Okeanos. Yang ni anak Gaia dengan Uranus. Uranus tadi langit, Gaia tadi bumi. Asalnya langit dan bumi ni satu, kata Quran. Lepas tu dia pecah. Bila pecah, wujud di tengah dia ruang udara, angkasa, wujud juga laut. Jadi dia gambarkan Uranus ni rupa lelaki, Gaia bumi tadi rupa perempuan, depa ni kahwin. Bila kahwin dapat anak. Anak dia bernama Okeanik. Okeanik ni apa benda? Betul ke anak dia? Bukan anak, rupanya laut. Sebenarnya orang zaman dulu depa nak cerita, bumi dan langit ni asal bersatu. Lepas tu terpisah jadilah laut. Dia nak cerita yang tu, tapi dia buat dalam bentuk manusia. Itu asal dewa. Dia nak gambar tu. Macam orang Hindu pula, kita langkau lagi. Dia duduk dekat sungai Gangga. Itu sungai utama di India. Dia tengok sungai Gangga ni banyak jasa lah. Dari segi minuman, dari segi mandi, dari segi bekalan air, dari segi tanam-tanaman untuk ternakan. Dia nak terima kasih kepada sungai Gangga ni, dia gambarkan. Bila gambarkan tu akan jadi dewa. Dia kata sungai Gangga ni sentiasa mengalir. Badan pula berliku-liku. Perempuan. Dia buat patung perempuan. Sungai Gangga ni pula lembut je. Buat perempuan ni wajah lembut. Sungai Gangga ni cantik. Perempuan tu wajah cantik. Sungai Gangga ni sentiasa mengalir. Dia buat gambar dewa dia tengah pegang bekas air tengah curam. Bila masuk kokor ni nampak ni. Ni Dewi Gangga. Dewi Gangga tu bukan Tuhan. Sebenarnya dia nak terima kasih. Nak menghargai sungai Gangga tu tadi. Jadi dia gambarkan sebagai satu perempuan, dia sembah. Jadi mereka ni sebenarnya sembah sungai, bukan sembah Tuhan. Dia sembah sungai tu tadi. Begitu juga angin. Dia nak hargai angin, dia buat rupa, buat patung, dia sembah. Dia kata ini Dewi Bayu. Sampai sekarang pun kita sebut Bayu. Angin kita sebut Bayu kan, hembusan Bayu. Daripada Hindu lah tu. Bulan, dia nak terima kasih kepada bulan, macam orang Arab juga. Dia buat Dewa Chandra. Dia kata bulan ni macam mana? Dia tak kata bulan ni lelaki, perempuan. Dia bayang lelaki. Sebab bulan ni cantik, bulan purnama. Dia buat rupa cantik, muda berseri-seri. Lepas tu pada setiap malam, dia naik satu kenderaan macam Santa Claus. Di depan dia ada kuda putih 10 ekor tarik. Setiap malam dia melintasi langit.
Orang yang tak tahu dia kata cari mana Dewa Chandra ni. Sebenarnya dia nak cerita bulan tu. Ha, bulan tu cantik kan. Dia sentiasa bergerak, sebab tu dia katakan dia ditarik oleh 10 ekor kuda tadi tu. Ha, sentiasa bergerak. Kenapa dia kata muda? Ha, muda sebab dia tu cantik bulan tu tadi. Ha, jadi dia, orang ni sembah, sembah Dewa Chandra. Ha, Dewa Chandra tu bukan Tuhan, yang tu bulan. Ha, dia sembah bulan tu, tapi dia gambarkan bentuk manusia. Langkau lagi, sebab banyak sangat ni. Masa dah lebih.